Tinawan ini, jam ini kita memberikan fokus kepada perbincangan pasca belanjawan 2020. Pastinya antara tumpuan utama adalah kepada ekonomi Bumi Putra. Seperti yang diumumkan semalam, angka paling besar yang disebut dalam belanjawan 2020 adalah peruntukan terhadap pembangunan ekonomi Bumi Putra secara keseluruhannya bernilai RM8 bilion. Saya ingin membincangkan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MTEM, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, iaitu Encik Yazid bersedia talian ketika ini. Encik Yazid, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali, angka 8 bilion ini sedikit lebih tinggi berbanding dengan belanjawan 2019 kalau kita lihat. Bagaimana pula dari segi pecahannya? Kalau kita lihat, sejumlah besar peruntukan tersebut adalah daripada aspek pendidikan dan ada sekitar RM1 bilion diperuntukkan untuk pembangunan PKS Bumi Putra. Pandangan terlebih dahulu terhadap peruntukan dalam belanjawan 2020 terhadap Bumi Putra. Nombor satu, saya rasa tahniah kepada kerajaan kerana memberi mesej yang jelas bahawa pembangunan Bumi Putra adalah sesuatu yang masih dalam agenda negara dan agenda kerajaan Pakatan Harapan. Itu nombor satu. Nombor dua, kita lihat ia tidak melakukan kesilapan yang telah berlaku pada belanjawan yang lepas dan mereka memastikan dana yang diberikan MARA adalah secukupnya. Nombor tiga, kita lihat penekanan kepada SME, PKS dan sebagainya membuktikan mereka mahu komuniti ekonomi putra lebih berdaya saing dalam memberi sumbangan dalam PKS yang cara-cara amnya saya rasa ada bahagian untuk semua pihak lah. Itu yang positif. Tapi kalau cerita pasal yang negatif sedikit, kami agak kecewa kenapa perolehan kerajaan hanya diterhadkan kepada 30%, sedangkan lazimnya semua tahu bahawa keberanggantungan komuniti ekonomi putra pada kontrak-kontrak kerajaan adalah cukup besar. Jadi kita tertanya-tanya apakah kadar peratusan sebelum ini, kenapa baru 30% baru nak capai, patutnya lebih tinggi. Itu nombor satu. Nombor dua, kami punya feedback adalah siapa yang akan mengkoordinasikan pembahagian-pembahagian dana ini apabila kita lihat deraju yang sepatutnya menjadi koordinator utama telah dihadkan sebagai salah satu daripada pembangunan usahawan saja, sedangkan dia sepatutnya berbentuk lebih strategik dan memastikan outcome yang kita cadangkan tercapai. Kalau tidak, nanti kita khuatir kita lebih kepada input driven bukan output outcome driven. Output driven bukan outcome driven. So itu feedback daripada kami lah. Encik Yazid, saya ingin bertanya kerana kita tahu konsistensi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sejak mengambil alih tampuk kepimpinan bahawa untuk mengurangkan tahap kebergantungan Bumi Putra secara keseluruhannya, usahawan juga Bumi Putra ini kepada bantuan-bantuan daripada kerajaan. Tun jelas sekali visinya inginkan usahawan ini untuk terus bangun secara kaki sendiri, orang kata. Dan bantuan ini bagaimana perlu dipastikan bahawa mencapai matlamat seperti yang digariskan oleh Perdana Menteri dan juga dasar kemakmuran sama itu, apa yang perlu dilakukan untuk memastikan usahawan Bumi Putra bukan hanya bergantung kepada geran dan sebagainya, mereka juga boleh berdiri sendiri dengan peruntukan sebegini? Saya rasa satu strategi yang saya rasa betul dan bijak dan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu melihat kita lebih berdaya saing. Namun saya fikir antara komponen paling penting adalah agensi yang akan mengawal selia bagaimana peruntukan-peruntukan ini memberi impak yang berkesan. Kita tidak mahu lagi melihat ketirisan, kita tidak mahu lagi gejala rasuah, gejala Alibaba yang akan mengurangkan impak kepada pembangunan ekonomi putra. Lazimnya semua tahu, rantaian bekalan, rantaian supply chain dan sebagainya masih dikuasai oleh Bukan Putra. Jadi ini juga menjadi satu faktor. Oleh demikian, perlunya satu penguatkuasaan dari pihak yang bertanggungjawab. Satu. Nombor dua, mungkin kita kena percepatkan undang-undang gejala Alibaba ni, Ekonomi Sabotage Act, itu nombor dua. Nombor tiga, kita kena hapuskan monopoli-monopoli yang akan menghalang kemampuan Bumi Putra untuk mencapai potensi sebenar. Contohnya beberapa industri masih lagi dikuasai oleh kartel-kartel, monopoli-monopoli yang akan membantutkan kemampuan Bumi Putra untuk bersaing dengan kelemahan-kelemahan yang sedia ada dalam struktur ekonomi mereka pada ketika ini. Jadi kita harap semua itu perlu diselarikan oleh agensi yang bertanggungjawab. Kami harapkan fungsi teraju itu dapat ditingkatkan kepada dalam bentuk lebih strategik. Jadi mempunyai impak yang luar biasa.
Aziz banyak mengkaji dan juga memahami orang kata hands-on lah berkaitan dengan isu Bumiputra, keusahawanan mahupun secara keseluruhannya. Di mana tahapnya Bumiputra pada ketika ini dalam keusahawanan sebagai contoh, daya tahan mereka, daya saing dan juga daya tahan. Daya tahan yang paling penting ini dalam keadaan mencabar ketika ini dengan teknologi baru dan sebagainya, di mana tahap daya tahan keusahawanan PKS Bumiputra ketika ini? Sudah pastinya daya tahan mereka tidak seperti yang lain, antaranya sebab nombor satu, penguasaan kita hanya lebih kepada industri-industri yang mempunyai margin yang rendah, nombor satu. Nombor dua, kita lebih di dalam micro SME. Jadi kita penguasaan kita dalam peringkat SME yang ke atas agak terhad. Ditambah pula dengan consumer market kita, walaupun besar, tapi kuasa membeli kita lebih rendah berbanding dengan komuniti lain. Tapi bila kita melihat household income kita terletak tercorot di T20, di M40 dan juga di B40. Jadi dengan demikian daya saing kita masih bergantung pada support infrastruktur yang memberi sokongan seperti geran, dana dan sebagainya. Cuma kali ini kita harap ia memberi kesan dan impak yang tinggi, sebab kalau fikirkan dari segi leverage yang komuniti lain ada cukup tinggi kerana pendapatan isi rumah yang lebih tinggi, sokongan rantai yang berkalan yang lebih baik dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak Bumiputra perlu membina rangkaian-rangkaiannya sendiri. Jadi ia dapat bersaing dengan lebih baik dan dapat memberi servis yang lebih berkualiti kepada masyarakat. Jadi tidaklah ada lagi mereka diketinggalan atas sebab-sebab yang menyebabkan mereka tidak dapat bersaing. Dan insyaAllah kalau semua itu dapat diatasi, kalau mengikut semangat komuniti ekonomi Bumiputra sekarang dan kemampuan, sudah ramai. Cuma kita harap kuantitinya lebih banyak dan sedikit sebanyak memberi daya tahan kepada komuniti itu secara keseluruhannya. Ini bergerak dalam dua arah. Kerajaan menjadikan dasar, menjadikan peruntukan dan sebagainya, dan juga perlu disambut dengan lebih berkesan